Panik saat terjaring penyekatan PPKM darurat, wanita pengemudi mobil mengabaikan petugas yang akan melakukan pemeriksaan di pintu tol Balaraja Timur. Sementara di Lebak, Banten masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Wanita pengemudi mobil yang panik ini justru mengabaikan petugas yang akan melakukan pemeriksaan di pintu tol Balaraja Timur Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Meski petugas melayangkan beberapa kali pertanyaan, bukannya menjawab namun sibuk menelpon. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas pun akhirnya mempersilakan perempuan ini untuk melanjutkan perjalanan karena sudah divaksin dan membawa surat swab antigen. Dan sudah ada hasil, kami melaksanakan kegiatan kurang lebih 25 pemeriksaan terhadap R4. Kemudian yang kita putar balik ada 5. Sementara petugas kepolisian sektor Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten mendapati pasangan pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri dan diduga hendak berbuat mesum di dalam mobil di tepi jalan raya Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Keduanya meminta maaf serta mohon untuk tidak dibawa ke kantor polisi. Dalam operasi penerapan PPKM darurat Jawa Bali ini, polisi juga mendapati warga hingga anak-anak remaja yang masih tidak disiplin menerapkan aturan protokol kesehatan, salah satunya berkumpul sambil minum minuman keras. Selain itu, petugas kepolisian dan TNI mendatangi sejumlah rumah makan dan warung kopi di tepi jalan yang digunakan warga untuk berkumpul di kawasan sepanjang jalan raya Pelabuhan Merak. Kegiatan hari pertama pemberlakuan PPKM darurat juga mensosialisasikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka upaya pengendalian COVID-19. Dari Tangerang dan Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.